grup 14 dan di sini kita akan melakukan sedikit tour di Museum Bank Indonesia pada periode 5 yaitu tahun 1997 dan sampai 1998. Oke. Periode 5 ini adalah periode di mana masa kelam perekonomian Indonesia terjadi, dimulai dari terjun bebasnya rupiah, penutupan bank-bank konvensional, hingga terjadi runtuhnya pasar uang di Indonesia. Menggambarkan situasi saat kejadian pada 1998. Nah, barang-barang di belakang yang bisa kita lihat ini adalah saksi bisu dari kejadian 1998. Kita bisa lihat banyak barang-barang yang berhasil diselamatkan dari kerusuhan tersebut, dan di sini juga ada ATM yang saat itu menjadi salah satu saksi bisu dari kejadian. Kerusuhan 1998 di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter. Salah satunya adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Gambaran suasana yang terjadi pada periode 5 di Museum Bank Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi Museum Bank Indonesia ya.